Misal kakak sayang kamu. Hai, tapi ngapain papi jual rumah kita yang di BSD? Buat apa mami? Papi ngulit utami, mami mama papi lagi jual jual orang bang. Papi tuh ya? Kenapa papi bisa ngulit utang? Papi tahu kalau rumah di BSD itu buat anak-anak nanti? Ya udah lah, mami itu juga udah terlanjur. Tapi gak bisa gitu, kak. Kamu selalu sabar ngadepin semua ini. Kak, ayo bangun ke gereja. Sekali seminggu ketemu Tuhan susah banget sih. Aduh, malas lah gereja. Kamu rajin banget sih ke gereja. Emang di gereja dapat apaan? Perdamaian. Ayo, mandi kak. Aku tunggu di luar ya. Iya. Makannya udah dateng. Berdoa dulu, kita harus mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Oke. Gisel, kamu selalu memberikan kakak contoh untuk tetap ingat sama Tuhan dalam suka walaupun duka. Kakak sayang kamu. Apa kamu tahu? Kan yang tangannya begitu, kamu udah paham. Oh, enggak, kayaknya biasa aja. Kamu apa kabar? Baik. Oh iya, kabar mantan kamu gimana? Kerjanya berantem, siap dulu ya. Kamu harus senang doain. Kamu tapi kamu. Aku pas dia kok ngadepin ini, aku selalu terima kasih ya, Jul. Aku pengen kasih sesuatu deh. Ini buat kamu. Kamu masih repot-repot. Ah, enggak kok. Aku enggak repot. Aku emang pengen ngasih itu buat kamu. Makasih ya. Iya, enggak apa-apa. Halo? Kamu tuh ya, aku baru pulang kerja udah ngajak ribut aja, masih capek tau gak? Mami kan cuma nanya, papi transaksi apa sampai 200 juta? Kamu mau tau aja jadi orang? Ya iyalah mami pengen tahu, mami kan istrinya papi. Apa jangan-jangan papi selingkuh ya? Jangan ngomongin kamu ya. Kenapa? Papi gak selingkuh? Papi pasti selingkuh. 200 juta itu buat beli perhiasan pacar baru papi kan? Udah cukup, udah kuat lagi. Sam, gue boleh nginep di rumah lo gak? Sampai gue dapet kos-kosan. Gue keluar dari rumah gue. Gak kuat lagi gue. Oh, boleh. Ambilnya rumah juga dari rumah itu. You are so welcome, brother. Kebetulan gue lagi ada di klub biasa nih. Lo langsung situ aja ya. Oke, thanks Sam. See ya. Makin-makin. Yeah.
Tangan. Halo? 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 Jess? Apa? Gisel, Jess. Gisel kenapa? Gisel, Gisel masuk rumah sakit. Tadi Mami mau suruh dia makan, tapi dia gak ada. Pas Mami cari keluar, dia udah tergeletak di jalan depan rumah. Kata dokter, sepertinya dia tertabrak mobil. Dia harus segera dioperasi, Jess. Mami butuh 50 juta. Kamu ada? Jason lagi gak ada uang nih. Jason pasti cari, Jason janji. Suruh dokter tanganin Jason sebaik mungkin ya. Oh yaudah deh, Jason. Oke, okay, oke. Okay. Hai, Jul. Hai, Jason. Tumben nelfon, kangen ya? Jul, kamu ada uang gak? 50 juta. Aku perlu buat Gisel operasi. Dia harus dioperasi sekarang. Aku gak ada masih gitu. Tapi kalau misalkan usaha aku kayaknya ada. Kamu mana ini? Yaudah deh, kita nanti aku jemput kamu. Kita langsung ke bos kamu ya. Saya mau kembali dulu ya. Ih, semang. Kamu gak jemput lah ya, bro. Ya. Jadi ini kan, bos aku yang putri kan. Oke, Julia, silakan keluar. Saya mau berbicara empat mata dengan dia. Silahkan duduk. Ya, kamu silahkan. Jadi kamu yang namanya Jason? Saya dengar-dengar kamu butuh uang. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ya betul, Pak. Saya bisa memberikan uang itu sekarang juga, bahkan lebih. Tapi tidak secara cuma-cuma. Saya punya targetnya. Orang ini rekan kerja saya. Hasil kerja saya diambil oleh dia, dibawa kabur. Saya ingin menuntut dia, tapi saya tidak punya bukti. Ini target kamu. Dan saya ingin kamu membunuhnya. Tapi pak. Kenapa? Kamu tidak bisa? Kalau kamu tidak bisa, saya bisa mencari orang. Iya, saya bisa pak. Oke. Saya akan melakukan apapun untuk adik saya. Oke. Halo Pi, Jason mau ngomong sama Papi. Kita ketemu di lapangan dekat kantor ya Pi. Jason butuh uang buat operasi Gisel. Tenang, Jess. Papi bisa jelasin semua ini. Tenang. Papi tahu kenapa Jason bawa Papi ke sini. Oh, tenang, Jason. Tenang. Jason mau bunuh Papi. Tenang. Jason butuh uang untuk operasi Gisel. Gisel yang ngajarin Jason untuk bertahan. Gisel yang ngajarin Jason buat maafin segala kesalahan Papi. Tapi kami tidak bisa menjelaskan poin Jason. Jangan dekat. Jisel yang ngajarin Jason untuk bersyukur dan selalu berserah pada Tuhan. Maafin Jason ini. Jangan bergerak. Bergerak nembak. Dan berapa? Turun. Terakhir, Jason tangkap dan sudah Gisel, kamu udah bangun? Gisel, makasih ya. Kamu benar, Tuhan itu baik. Dia gak jahat. Makanya kakak rajin sekolah minggu. Iya, iya. Ah. Sorry, mama.